Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer saldo dari aplikasi Chrome ke bank lain. Oke, di sini pastikan kamu sudah memiliki saldonya. Aku ada saldo sebesar 985 ribuan. Kita coba transferkan sebagian saldonya ke bank lain. Caranya di menu Home, kamu klik aja yang transfer yang ini. Kemudian pilih buat transfer baru. Dan silakan cari mau transfer ke bank mana. Di sini kamu bisa transfer ke sama Chrome ataupun kayak bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dan lain sebagainya itu juga ada. Ini untuk daftar-daftar banknya yang sudah kerjasama dengan Chrome. Lumayan banyak juga, jadi silakan dicari aja. Kalau banknya bukan bank yang familiar. Sebagai contoh aku mau transferkan ke BRI aja. Untuk ke bank lain caranya sama aja ya. Aku contohkan menggunakan BRI. Kemudian masukkan nomor rekening atau virtual akunnya. Aku masukkan nomor rekeningnya aja. Kita pastikan di sini. Kemudian pilih periksa. Nah, maka nanti akan muncul pemilik nomor rekeningnya. Jika sudah sesuai, silakan masukkan nominalnya. Misalkan aku mau transfer 100.000 aja sebagai contoh. Sip. Kemudian untuk catatan opsional ya, bisa dimasukkan atau enggak. Misalkan aku skip aja untuk catatannya dan pilih lanjutkan. Nah, nanti akan masuk ke halaman konfirmasi. Silakan dicek lagi ya untuk nominal, nomor rekening, dan lain sebagainya. Untuk biaya transfernya itu gratis ya. Di sini ada info, bisa kita klik. Nah, jadi untuk kuota transaksi gratis Juni itu, per bulannya ada 30 ya. Transfer gratis setiap bulan dan juga kuota transaksi gratis harian. Jadi per harinya itu bisa sampai 5. Oke sih. Jika sudah, kita klik aja transfer. Dan masukkan PIN akun Chrome kamu. Oke, kita masukkan dulu untuk PIN-nya. Sip. Dan transaksinya sudah berhasil ya. Ini transfernya sudah masuk. Jadi untuk prosesnya cukup cepat. Dan ini screenshot dari aplikasi BRIMO ya, atau BRI Mobile. Untuk transfer sebesar 100.000 sudah berhasil masuk ya. Ini bukti di mutasi rekeningnya. Oke, dan sekarang untuk saldo Chrome aku sudah berkurang 100.000 jadi 885.000. Dan transfernya sudah berhasil dengan mudah dan cepat. Segitu dulu aja, semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial Chrome selanjutnya.